Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai menghitung luas dan keliling persegi panjang. Untuk mencari luas persegi panjang, kita gunakan rumus sebagai berikut. Kita tahu persegi panjang terdiri panjang dan lebar. Jadi, untuk mencari luasnya, panjang kali lebar. Sedangkan keliling persegi panjang menggunakan rumus 2 kali panjang tambah lebar. Inilah rumus yang digunakan untuk mencari luas persegi panjang dan keliling persegi panjang. Kita mulai dengan contoh soal menghitung luas persegi panjang. Perhatikan gambar berikut. Persegi panjang terdiri dari panjangnya 10 cm dan lebarnya 5 cm. Luas persegi panjang tersebut adalah titik-titik sentimeter persegi. Untuk menjawab soal ini, luas persegi panjang tadi rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya 10 cm kalikan 5 cm lebar persegi panjang tersebut. Hasilnya 10 kali 5, 50 cm persegi. Jadi, luas persegi panjang tersebut adalah 50 cm persegi. Sekarang, contoh soal menghitung keliling persegi panjang. Perhatikan gambar berikut. Panjangnya 10 cm dan lebarnya 5 cm. Keliling bangun datar tersebut adalah titik-titik sentimeter persegi. Keliling persegi panjang, untuk mencari keliling digunakan rumus 2 kali panjang tambah lebar. 2 dikali panjangnya 10 cm, tambahkan lebarnya 5 cm. 2 dikali yang dalam kurung, kita jumlahkan 10 tambah 5, 15 cm. Persegi. 2 kali 5 hasilnya 30 cm persegi. Jadi keliling persegi panjang tersebut adalah 30 cm. Itulah untuk mencari keliling. Sekarang menghitung luas dan keliling persegi panjang. Secara bersamaan, perhatikan gambar berikut. Panjang persegi panjang tersebut 40 cm dan lebarnya 8 cm. Luas dan keliling bangun datar tersebut adalah, kita jawab, luas persegi panjang, panjang dikali lebar, panjangnya 14 cm, lebarnya 8 cm. 14 kali 8, 112 cm persegi. Untuk mencari kelilingnya, keliling 2 kali panjang tambah lebar. 2 dikali panjangnya 14 cm, tambahkan lebarnya 8 cm. 2 dikali 14 tambah 8, 22 cm. Kemudian dikalikan 2 dikali 22, hasilnya 44 cm. Jadi keliling bangun datar tersebut 44 cm persegi, sedangkan luasnya 112 cm persegi. Begitulah cara untuk menjawab, untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang. Sekarang, contoh soal menghitung lebar persegi panjang jika luasnya diketahui. Tentukan lebar persegi panjang berikut jika luasnya adalah 36 cm persegi,
dan panjangnya 9 cm. Panjangnya tadi 9 cm. Kita jawab sama-sama. Luas sama dengan panjang kali lebar. Sedangkan kita tahu tadi luas persegi panjang itu 36, panjangnya 9 cm dikali lebar. Lebarnya yang kita cari 36, tanda sama dengan berubah jadi bagi 9, sama dengan lebar 36 bagi 9 4. Jadi lebar persegi panjang tersebut adalah 4 cm. Itulah cara menghitung lebar persegi panjang jika luasnya diketahui. Sekarang ini contoh soal menghitung lebar persegi panjang jika kelilingnya diketahui. Kelilingnya diketahui ya. Perhatikan gambar berikut. Lebarnya 5 cm. Tentukan panjang dari persegi panjang di atas jika kelilingnya 24 cm dan lebarnya 5 cm. Panjangnya belum kita ketahui. Rumus untuk mencari keliling persegi panjang, keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Kelilingnya 24 cm. 2 kali panjang tambah lebarnya tadi 5 cm. 24 kita bagi 2, tanda sama dengan berubah jadi bagi, kemudian panjang tambah 5 cm. 24 bagi 2 12, sama dengan panjang tambah 5 cm. Kemudian 12 kita pindahkan 5 cm, berubah menjadi kurang 5 cm karena berpindah ke kiri, sahabat pembelajar ya, sama dengan panjang 12 kurang 5 7. Jadi panjang persegi panjang tersebut adalah 7 cm. Begitulah cara menghitung lebar persegi panjang jika kelilingnya diketahui. Paham ya? Oke, selanjutnya latihan soal. Perhatikan gambar berikut. Panjang 40 cm, lebarnya 28 cm. Luas bangun datar tersebut adalah 3 cm. Coba dekat. Kemudian soal nomor 2, panjang 34, lebar 21 cm. Yang ditanya keliling bangun datar tersebut. Nomor 3, masih persegi panjang dengan panjangnya 17 cm, lebar 8 cm. Yang ditanya luas dan keliling bangun datar tersebut. 4. Tentukan lebar persegi panjang jika luasnya adalah 48 cm persegi dan panjangnya 8 cm. 5. Tentukan panjang dari persegi panjang tersebut. Panjang yang ditanya jika kelilingnya 42 dan lebarnya 10 cm. Kemudian yang terakhir, soal dalam bentuk pilihan ganda, coba dikerjakan. Bisa dipilih opsi jawabannya A, B, C, atau D. Nah, pembelajaran pada video pembelajaran ini, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian mengenai persegi panjang. Terima kasih.